Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anto Pangeran di channel Liga Gato Jago. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua, utamanya bagi YouTuber yang sudah monet, sudah mendapatkan kontrak kerjasama dengan YouTube, tetapi video-video mereka ada yang gambar dolar kuning ataupun dolar hitam ya. Bagaimana cara mengubah dolar kuning atau dolar hitam tadi menjadi dolar hijau? Caranya sangat mudah, hanya dengan menggunakan HP ya. Kita akan mengubah agar video kita monetisasi. Oke, saya meminta bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, jangan lupa subscribe ya. Oke, teman-teman, pertama kita buka channel YouTube ya, channel YouTube saya Dega Gato Jago ya. Nah, di sini ada video yang saya sudah upload 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Sudah 20 kali tonton, cuman masih dolar hitam ya. Kita akan coba mengubah. Pertama kita masuk ke YouTube Studio ya, YouTube Studio. Kemudian nah, sini kan ada dashboard, kemudian konten. Nah, di sini kontennya oke ini ya, masih gambar dolar hitam. Kita masuk ke, tekan tombol di samping. Nah, di sini ada pilihan edit video ya, kita edit video, edit video. Nah, di sini ada monetisasi non aktif, jadi tekan tombol samping. Nah, ada sini tidak aktif, kita ubah menjadi aktif ya. Setelah itu kita kembali simpan ya. Nah, di sini dolarnya sudah tidak ada tanda kali ya. Sudah tidak ada tanda kalinya. Oke. Nah, di sini di konten tadi sudah tidak ada tanda kali. Kita lihat di YouTube biasa. Oke, kita keluar dulu. Oke, kita masuk kembali. Ya, ini ya, jadi sudah hijau ya, sudah dolarnya sudah hijau ya, jadi sangat gampang ya. Oke ya, terima kasih, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara.